Halo teman-teman, kembali lagi di channel Neon Gaming. Oke. Nah, teman-teman, di video kali ini kita bakalan ngasih tahu kepada kalian ya cara download Minecraft versi 1.12.0.14 ya. Nah, karena kemarin ada yang berkomentar di Kampung Durian Runtuh episode 2 itu ya teman-teman yang download map. Nah itu dia katanya dia nggak bisa download mapnya karena versi Minecraftnya lain. Nah makanya dia berkomentar suruh saya download Minecraft versi saya ini ya teman-teman. Nah sekarang kita akan mengasih tahu dia ya cara downloadnya. Tapi sebelum kalian menonton video ini, kalian harus klik tombol like-nya ya guys dan subscribe ya supaya saya rajin ngupload video. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya. Nah guys, kita udah keluar ya. Sekarang kita masuk. Oh ya, pertama-tama kalian harus download aplikasi yang namanya Aptoide ya. Aptoide, saya udah siapkan linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Kalian tinggal klik link itu dan kalian langsung unduh aja itu Aptoide ya. Nah sekarang kita ke Aptoidenya. Nah ini, nah kita ke sini ya teman-teman, ke cari ini ya, cari. Nah cari, nah di sini kita tulis Minecraft. Nah ini Minecraft. Supaya kalau kalian lewat Play Store ini berbayar ya teman-teman. Kalau di sini gratis. Nah, ini Minecraft. Nah, ini kalian klik yang ini teman-teman. Klik yang ini. Yang versi lain ini kalian klik versi lain. Nah, udah. Kita scroll ke bawah, scroll. Mana? Oh, ini dia. Nah, ini teman-teman ya. Ini, nah, kalian tinggal klik dia. Nah, ini sudah kepasang. Kalian tinggal unduh aja, karena saya sudah unduh ya, teman-teman. Kalian tinggal unduh ya. Tapi selesai kalian mengunduh, Minecraft ini kalian belum bisa membukanya, teman-teman. Kalian harus menggunakan Lucky Patcher ya, Lucky Patcher. Tunggu, saya keluar dulu. Nah, kalian harus menonaktifkan ini di Play Store tempatnya. Nah, ini Play Protect ini. Kita klik. Nah, di sini kita klik yang ini, tonton. Nah, ini tanda pengaturan tuh. Nah, ini dia yang udah aktif yang dua-dua ini nih kalian nonaktifkan aja. Nah, udah selesai. Langsung kalian keluar. Langsung kalian ke Aptoide-nya dan unduh Lucky Patcher-nya ya. Lucky Patcher. Lucky. Nah, ini dia. Kalian pilihnya yang ini. Ya. Yang itu. Yang ini. Kalian pilih, oh bukan, salah, yang mana itu, oh, ini mungkin kalau nggak salah ini ya, bukan, oh ini guys, yang paling atas nih, maaf guys, saya pilek nih, oh bukan dia nih guys, mana ini Lucky Patcher-nya ini, kayaknya nggak ada di sini guys, Lucky Patcher-nya. Nah kalian kalau mau menggunakan Lucky Patcher-nya kalian tinggal lihat aja di YouTube ya guys ya, cara menghilangkan lisensi Minecraft. Nah itu kalian tulis di YouTube nih misalnya. Nah ini kita tulis cara menghilangkan lisensi
ini. Nah, ini yang ini ya teman-teman, yang ini nih. Itu, nah ini menggunakan Lucky Patcher ya teman-teman, yang ini. Nah ini kita yang ini udah. Nah ini aja, ini teman-teman ya. Kalian tinggal ini ikutin terus kalian download Lucky Patcher-nya. Saya tidak tahu Lucky Patcher yang mana ya. Kalian tinggal lihat ini ya. Oke, demikian video kita hari ini teman-teman. Mungkin segini dulu ya tutorial kali ini. Mungkin kalau kalian bisa ikut tutorial kayak tadi, kalian tinggal ikutin aja ya teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol like-nya ya dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.